Satu jawatankuasa khas telah dibentuk antara Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Perdana Menteri dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi memeteras pendatang asing tanpa izin parti di Cameron Highlands. Dengan jawatankuasa tersebut, operasi besar-besaran akan dilakukan bagi menahan ejen, majikan dan pegawai kerajaan atau swasta yang menyeludup masuk parti. Jawatankuasa yang saya pengusikan ini akan membuat operasi besar-besaran, tetapi operasi berterusan yang dibuat oleh agensi terutamanya melalui KDN itu jalan terus tiap-tiap hari seperti biasa. Tapi operasi besar-besaran ini akan diumumkan nanti. Menurut beliau lagi, kerajaan memandang serius perkara tersebut kerana penerokaan tanah dan pembalakan secara haram di Cameron Highlands menjadi punca kepada banjir kilat lalu. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Shahidan menyokong cadangan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Dewan Rakyat semalam bahawa hukuman sebatan perlu dikenakan terhadap ejen yang menyeludup masuk parti ke negara ini.